Maknanya tadi, orang yang berada di dalam kubur tadi, orang yang berada dalam kubur, kata ulama, mereka sentiasa kalau boleh nak minta kepada Allah, di bulan Ramadan ni satu detik kami nak balik ke dunia, ya Allah. Satu saat pun jadilah. Bukan kata satu minit, satu saat cukup dah. Kami nak balik ke dunia. Untuk apa? Kami nak sebut satu kalimah cukup dah. La ilaha illallah. Ataupun Alhamdulillah. Ini permintaan ahli kubur. Kita belum tentu lagi, nampak? Kan masa berlalu je, nampak? Kan? Gitu je. Kadang-kadang tak ada buat apa. Yalah, kita ni okeylah. Yang datang, ada yang duduk saja di rumah tak ada apa-apa. Kan? Baca majalah Mangga lah, Remutan lah. Ha, tengok movie. Tengok movie. Tengok movie. Saya, secara jujur lah, TV ni bagi saya, kalau tak ada di rumah pun tak ada, tak, tak ada masalah. Boleh dikira. Boleh dikira semua hidup saya ni tengok TV. Betul tak? Ada bola pun tidak. Nak cerita orang, 2-3 pagi bola. Tak. Tak minat saya TV. Kalau apa pun saya akan rujuk dalam handphone saja. Tak adalah nak, bukan maksud handphone pun saya tengok melalui apa dia TV dalam handphone, tidak. Tak, tak minat nak cerita movie, tak, tak minat. Bukan tak ada benda yang boleh nak tengok. Dulu sejak Rasul umpama tengok. Kan? Ha, tak ada kubur tengok. Tapi kalau nak tumpu pukul 10 depan TV nak tengok movie, ataupun boring lah hari ni nak tengok movie, tak tahu, saya tak reti. Bukan kata nak kata saya ni baik, tapi jenis tak reti nak tengok TV. Ha, itu dia pula. Tapi setengah orang tak boleh. Oh, jangan. TV mesti. Makna sehari tu mesti nak satu movie. Ha, tak kira lah. Kalau boleh, drama Taiwan ke, drama Korea ke, Jepun ke, jadilah. Ada setengah macam tu. Hindustan jangan. Cuma sekali-sekali lah kalau ada benda-benda yang seronok, mata nak tengok, tu tengok kan. Tapi kalau saja-saja nak habis 1 jam, 2 jam, tak ada. Walaupun bola. Eh, orang lelaki bola. Jangan main 2 jam boleh depan pukul 3 pagi boleh bangun. Kalau dia boleh habiskan movie 1 jam, 2 jam, Allah. Rugi. Orang dalam kubur tu, makna roh dalam kubur, sentiasa minta pada Allah, kalau boleh dapat 1 saat cukup dah. Aku nak duduk di dunia balik, ya Allah. Betapa harganya masa.